Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Fakta Hunter dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel wawasan paling keren Fakta Production. Di video ini, kita bakal ngebahas tentang mobil-mobil polisi super mahal dan super cepat yang hanya dimiliki oleh satu negara ini. Emang ada ya mobil polisi yang mewah-mewah kayak gitu? Bukannya biasanya mobil polisi cuma pakai yang murahan? Eits, jangan salah. Karena di negara yang satu ini, semua mobil polisinya adalah mobil sport yang super mahal dan super mewah. Jangan dibandingin deh sama Indonesia. Kamu mau tahu di mana mobil-mobil polisi ini berada? Langsung aja kita simak penjelasannya. Jadi, lembaga kepolisian di negara United Arab Emirates yang terkenal dengan kota Abu Dhabi dan Dubai-nya memang disebut-sebut sebagai lembaga kepolisian dengan anggaran tertinggi di dunia. Ya, tentu saja, karena kekayaan yang diperoleh dari tambang-tambang minyaknya membuat mayoritas warga negara ini berhasil menjadi kalangan crazy rich atau orang-orang super kaya. Di antara beberapa mobil-mobil yang sudah bergabung dalam armada kepolisian di negara Uni Emirat Arab adalah BMW i8, Ferrari FF, Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron, McLaren, Chevrolet Camaro, Nissan GT-R, Mercedes SLS AMG, dan masih banyak lagi. Beuh, itu mah udah berlebihan ya guys. Kira-kira, kenapa sih kepolisian di Uni Emirat Arab harus pakai mobil-mobil super kayak gini? Jadi, menurut salah satu petinggi kepolisian di kota Dubai, yaitu Mayor Sultan Al-Marri, dia pernah berkata, "Kami tidak hanya bertujuan untuk memamerkan mobil-mobil yang kami miliki, akan tetapi kami ingin menunjukkan kepada para turis dan wisatawan di negara ini bahwa polisi di negara ini adalah polisi yang sangat ramah dan mengayomi semua orang." Selain itu, kepolisian juga punya target untuk menarik wisatawan dari mancanegara untuk datang dan berwisata ke Uni Emirat Arab. Bahkan, sudah banyak sekali digelar acara pameran di mana para wisatawan bisa melihat langsung armada mobil-mobil polisi ini. Tidak hanya melihat-lihat, pengunjung juga bisa ikut menaiki mobil ini bersama dengan para polisi. Pasti seru ya bisa merasakan naik mobil-mobil super ini. Sebagai informasi ya guys, kepolisian di beberapa kota terbesar negara ini, seperti Dubai dan Abu Dhabi, juga selalu memantau perkembangan tren mobil super di seluruh dunia. Kalau ada mobil baru yang lagi rame diperbincangkan orang, pihak kepolisian bakal langsung beli mobil itu. Wah, Sultan mah bebas ya. Jadi gimana guys, pendapatmu tentang mobil polisi super milik Uni Emirat Arab? Kira-kira bakal bagus gak kalau mobil polisi di Indonesia juga pakai mobil super kayak gini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, cukup sampai di sini video kita tentang mobil polisi super milik Uni Emirat Arab. Kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel Fakta dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.